Dari Fazrul Amir di situ. Syahrul Ikhwan. Putaran ke depan. Putaran ke depan dari Syed Sopri saya kira sebentar tadi. Kedaus. Tak berbahaya. Oh, dapat kepada Ikhwan Yazid. Tapi percubaan. Oh, tetek. Jaringan kedua. Ikhwan Yazid. Kesilapan mengundang kepada jaringan. Kelantan berada di hadapan setelah pemain yang dimasukkan bukan pilihan Zulfami Hadi oleh Puan Yazid.